Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadinil fatihi lima ughliqat wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama salah wa ata zaka wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana miya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti kami yang kami sampaikan, bahwa sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu memakmurkan masjid itu adalah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, kemudian orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah dia mendirikan salat, menegakkan salatnya di masjid secara berjamaah. Wa ataz zakah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang selalu menjadi orang yang dermawan, rajin bersedekah, mengeluarkan zakatnya, dan dia selalu berkasih sayang kepada saudara-saudaranya. Walam yakhsha illallah, kemudian orang-orang memakmurkan masjid itu adalah dia tidak takut kepada apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dia hidupnya hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang terakhir bagi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah setiap langkahnya, setiap aktivitasnya selalu dalam arahan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, bahwa di Bangka Belitung ini alhamdulillah kurang lebih ada 2000 masjid dan musala. Masjid kita sudah besar-besar. Kalau kita berada di Pangkal Pinang menuju ke Bangka Selatan, sepanjang jalan di tiap desa itu masjidnya luar biasa megah-megah. Kemudian menuju ke Bangka Barat, begitu pula dari Masjid Jami sampai Masjid Al-Karamah, sampai ke Desa Kelapa, juga sampai ke Bangka Barat. Begitu juga kalau kita dari Pangkal menuju ke Bangka Induk, semua masjid sudah megah-megah. Tapi para jemaah, masjid masih sepi, masjid masih kosong melompong, belum ada yang memakmurkannya sebagaimana masjid di pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti masjidnya Masjid Nabawi. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu sebenarnya bagaimana tips-tips kita untuk memakmurkan masjid tersebut? Tentunya para pemirsa, bahwa tips-tipsnya adalah sebagai berikut. Masjid itu akan makmur kalau masjid itu dia kiblatnya ke Masjidil Haram atau juga ke Masjid Nabawi. Karena apa? Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu adalah masjid yang selalu buka 24 jam. Ketika azan berkumandang, maka orang-orang menghentikan aktivitasnya, berduyun-duyun mereka menuju masjidnya. Kemudian para pemirsa, bagaimana lagi cara kita untuk memakmurkan masjid?
bahwa masjid itu harus ramah terhadap anak. Sulit kita menyaksikan ada anak-anak misalnya di waktu subuh. Kita selalu berkeliling ke masjid, safari dari masjid ke masjid. Masya Allah, susah mencari remaja, mencari anak-anak. Oleh karena itu, para pengurus masjid, DKM masjid yang ada di Bangka Belitung ini tentunya menjadikan masjidnya masjid ramah anak. Ramah terhadap anak, tidak membentaknya, tidak mengkasarinya. Karena kalau kita membentak anak-anak itu, maka anak-anak tersebut akan jauh dari masjid. Oleh karena itu pemirsa, pada suasana Ramadan ini, mari kita memakmurkan masjid, mengajak saudara-saudara kita, mengajak tetangga kita, agar masjid ini memang menjadi masjid yang makmur, sebagaimana masjid pada masa Rasulullah. Pemirsa, demikianlah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Hidupkanlah sunnah-sunnah Rasul untuk memakmurkan masjid. Insya Allah, kalau kita menghidupkan sunnah Rasul, maka kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia adalah ahabbani, mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, faman ahabbani kana mi'afil jannah, maka akan bersama-samaku di surga nanti. Mudah-mudahan kita semuanya nanti kalau ajal menjemput kita, kalau waktunya nanti kita meninggal dunia, maka insya Allah kita semuanya berada dalam barisan Rasulullah SAW di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.